Hai, Assalamualaikum. hari ini aku mau ngasih tutorial gimana sih cara pemakaian krim HN versi aku yang krim siangnya. Karena banyak yang nanya dan banyak yang request, gimana caranya kak, kalau misalnya krimnya udah datang apa yang harus aku lakuin gitu. Jadi kemarin itu awal-awalnya sebelum aku pakai krim HN, aku kan pakai krim ya nggak perlu kita sebut mereknya apa gitu. Dan untuk menetralkannya, biasanya aku nge-stop dulu sih pemakaian yang krim sebelumnya sambil menunggu krim HN-nya datang gitu. Terus kalau misalnya langsung aja nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau kayak takut wajahnya kenapa-napa, kamu bisa netralin pakai masker putih telur. Jadi kayak putih telur tuh diambil terus dikasih jeruk nipis terus kamu maskerin, udah kayak gitu aja. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak dimaskerin, nggak pakai apa-apa, jadi tinggal pakai aja langsung, karena aku bukan tipe orang yang sabaran untuk nunggu hasil dari krim HN ini. Jadi pertama-tama karena aku hari ini mau ngasih tutorial gimana cara pemakaian krim siang, jadi aku udah nyiapin satu paket krim. Tapi hari ini nggak ada sabun karena sabunnya ada di kamar mandi. Sabunnya udah aku pakai, jadi udah aku cuci muka. Sebelum aku makin aku cuci muka dulu. Terus selanjutnya, oh iya, yang ini aku nggak pakai apa-apa. Aku cuma pakai alis sama lipstick doang. Kenapa aku pakai ini dulu baru aku pakai krim siang? Karena tipe wajah aku tuh berminyak. Jadi kalau tipe wajahnya berminyak, aku kalau pakai alisnya setelah pakai krim HN yang ada alisnya luntur, karena aku bukan tipe orang yang memiliki alis yang tebal. Jadi aku harus pakai pensil alis dulu untuk keluar. Jadi aku pakai pensil alis, pakai lipsticknya, baru aku pakai toner sama krim siang. Nah, untuk pemakaian toner aku nggak pakai kapas karena supaya gimana ya, supaya lebih menyerap aja sih tonernya ke muka. Jadi kayak sabun cuci muka gitu, aku tuangin ke tangan kayak gitu, terus aku apply deh ke muka. Terus sambil kita biarin kering dulu. Setelah itu, setelah kering, aku pakai krim siang. Krim siangnya udah tinggal sikit. Pakai krim siang aja. Nggak perlu pakai apa-apa lagi, nggak perlu pakai bedak, nggak perlu pakai ribet-ribet, pakai contour, highlight, pakai semuanya, pokoknya nggak perlu yang ribet-ribet dah. Udah selesai. Nah, kalau misalnya kamu mau pakai bedak lagi, kalau misalnya masih awal-awal, menurut aku nggak usah pakai bedak dulu, supaya gimana ya, sebenarnya nggak pakai bedak sih lebih, udah lebih cerahan sih. Cuman kalau misalnya kayak minggu pertama, kulit kamu tuh bakalan kelihatan kusam dan yang pasti ada terkelupas juga. Tergantung kulitnya, kalau kulit kamu banyak kulit matinya, pasti krim HN itu ngelupasin kulit mati kamu. Oke, sekian dulu videonya untuk hari ini. Buat yang mau pesan dan konsultasi, silahkan add salah satu kontak yang aku tulis di description box. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum.